Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gias dan para fans Giorgino Abraham bersama Yasmin Napper, dan seluruh pecinta sinetron Love Story The Series TV dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan selalu baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Kembali lagi dengan Kang Mimin di channel Selop Studio, di mana Kang Mimin yang selalu menayangkan kabar-kabar terbaru seputar Giorgino Abraham dan Yasmin Napper di sela-sela break shooting, ataupun di balik layar Love Story The Series. Kali ini curahan hati Giorgino Abraham bikin menyentuh ketika permintaan semangat pada Yasmin Napper begitu nyata dan unuh makna seperti yang tersorot di akun Instagram pribadinya. Nah guys, mau tahu selengkapnya simak terus videonya hanya di channel ini ya, dan budayakan tonton videonya sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Namun sebelum ke topik pembahasannya, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, alangkah baiknya untuk kalian subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info dan kabar terbaru dari kami. Ungkapan kerinduan akan kebersamaan yang seutuhnya kini semakin dirasakan Giorgino Abraham. Di dalam kesendiriannya kini hampa seperti bertahun-tahun tidak berjumpa dengan sosok tercintanya. Hal itu diungkapkan di dalam akun Instagram pribadinya yang menuturkan di dalam captionnya, perubahan adalah sekarang waktunya berperan aktif, jernih dan tegas, tunjukkan dukunganmu. Keluh kesah Giorgino Abraham kali ini bikin perasaan hati Yasmin Napper semakin berdetak kencang, yang dimana sakit yang dialami Giorgino Abraham begitu serius sehingga kekuatan cinta di antara keduanya yang membuat Gino bangkit kembali sembuh. Lokasi syuting kini terasa hampa tanpa kehadiran Giorgino Abraham. Hal ini pun dirasakan Yasmin Napper, hingga doa dan semangat semakin ditunjukkan. Semoga doa dan harapan para fans akan segera terkabulkan, yang mana cinta suci Giorgino Abraham dan Yasmin Napper akan kembali bersatu setelah sekian lama kebucinannya kini terhalang. Semoga asmara Gias selalu sukses seperti peran Candy di sinetron Love Story The Series. Kini hanya tersimpan kerinduan dari keduanya, yang mana cinta suci dari kerinduan keduanya begitu melanda. Kini hanya kesembuhan dari Giorgino Abraham yang paling ditunggu. Oke guys, bagaimana menurut pendapat kalian semua ketika melihat kesembuhan Giorgino Abraham? Tulis saja pendapat kalian semua di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Sekian dulu informasi dari channel ini dan nantikan video-video terbaru dan terupdate selanjutnya yang selalu disajikan di channel kami setiap harinya ya. Kang Mimin pamit undur diri, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.